Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, balik lagi di channel Nabila Official. Gimana kabarnya sahabat-sahabatku semuanya? Mudah-mudahan hari ini, di weekend hari ini, teman-temanku masih semuanya masih dalam keadaan sehat selalu, gembira selalu, terus semangat selalu mengejar cita-citanya. Yang mungkin ini lagi balik-balik dari jalan-jalan, atau yang barusan menghabiskan weekendnya bersama keluarga tercinta, sahabat terdekat. Hati-hati, semoga selamat sampai rumah. Kalau ini sekarang lagi di cuaca di daerah aku, hari ini tuh lagi mendung, kayaknya mau hujan. Sepertinya mau hujan deras lagi, teman-teman. Dan hati-hati buat teman-temannya di jalan, karena kalau pas lagi musim hujan kayak gini kan jalan raya pasti licin, makanya berkendara hati-hati, pelan-pelan saja, yang penting selamat sampai di tujuan ya teman-teman. Oke, dan terima kasih banyak, tak lupa selalu aku ucapkan buat teman-teman yang udah ngedukung channelnya Nabila Official selama ini. Mudah-mudahan atas dukungan kalian channelnya aku makin berkembang lagi, makin lebih memberikan konten-konten atau video-video yang lebih bermanfaat lagi tentunya, hiburan-hiburan yang menarik, vlog-vlog yang menghibur dan memotivasi teman-teman semua. Itu harapan aku. Dan terima kasih juga buat yang baru hadir ataupun baru menyimak channelnya Nabila Official, jangan lupa bagi subscribe-nya, terus di-share, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang lain. Hari ini aku mau bikin apa, guys? Hari ini aku mau bikin tali-tali lagi. Tali-tali apa? Aku mau pakai hijab segi 4 bermotif, dan dia itu hijab voile ya, voile yang bermotif gitu. Mau aku tali-tali seperti apa? Yang penasaran makanya simak terus dengan videonya aku sampai dengan selesai, jangan di skip, jangan pindah ke channel lain dulu supaya tidak ketinggalan. Dan jangan lupa selalu nyalakan lonceng notifikasi kalian agar tidak ketinggalan dengan video-video aku terbaru di setiap harinya. Oke guys, hari ini aku punya hijab segi 4, hijab voile bermotif, hijab full segi 4 bermotif. Dan hari ini aku mau jadikan apa hijab ini? Hari ini aku mau jadikan satu fashion untuk melengkapi hijab kita ya teman-teman. Ini mau aku jadikan apa, guys? Niki mau ini, aku mau tali-tali. Jadi hijab segi 4 ini mau aku lipat menjadi segitiga. Ini yang aku lipat menjadi segitiga satu kali, terus di belakangnya kita tali ya guys. Kalian ambil ambil aja ujung sama ujung seperti ini, jadi dikira-kira aja, kira-kira bisa ditaliin gitu aja guys. Jadi ini tuh bisa sekalian kayak cadar gitu guys. Nah, sudah aku tali. Nah, jadinya cantik banget kayak gini. Jadi menutup dada sekaligus guys, keren. Dan kan dia bermotif ya guys, jadi cantik banget. Kalian bisa sesuaikan dengan hijab yang kalian pakai. Nah, seperti ini. Itu cantik banget guys, dia bermotif gitu. Terus lanjut lipatan yang kedua, masih dilipat segitiga seperti ini, cuman kita lipat lagi menjadi segitiga guys. Jadi dia berlapis dan agak tebel gitu.
jadi dilipat menjadi segitiga untuk kedua kalinya gitu. Nah, seperti ini, dan folnya itu jadi seperti ini. Folnya nanti bisa di bagian untuk di hidungnya kayak gini, guys. Dan ini lebih tebal lagi, tapi bentuknya tetap segitiga, guys. Oke, jadinya seperti ini, lipetan segitiga lagi, cuman dia itu agak kecil. Kita tarikkan lagi. Nah, jadi motif folnya itu yang zigzag ini bisa di bagian hidung, guys. Ini lebih kelihatan rapi lagi. Jadi buat kalian yang punya hijab fol ya, bisa kalian padu padankan dengan hijab yang kalian pakai. Bisa dijadikan masker seperti ini, bahkan bisa seperti cadar, guys. Cantik banget. Bisa kalian coba di rumah buat teman-teman para hijaber ataupun para perempuan muslimah. Bisa kalian coba, dan kalian usahakan yang bermotif seperti ini, guys, ya. Itu menyempurnakan satu penampilan kalian menjadi lebih cantik lagi. Oke, itu tadi tutorial aku di hari ini, pakai hijab segi 4 fold yang aku jadikan masker cadar. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian, dan mudah-mudahan kalian suka dengan video aku hari ini. Terima kasih banyak, sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.